Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Rizky. Oke, saya hari ini main lagi ya League of Three Kingdom. Gak disangka-sangka ini game seru banget ya. Saya sampai doyan nih perang nih. Saya punya stamina banyak banget ya, 600 gak bisa habis seharian saya habisin ya. Oke, saatnya sekarang kita gacha ya. Setelah kita kumpulin ini gem diamond, gaman kita bisa ada 10 kali ya, 1800. Nanti kita bakal gacha ini, tapi sebelumnya kita bakal gacha yang rekrut diamond dulu. Yang diamond juga nggak kalah kerennya ya. Ini kau lihat hero-nya, waduh gila, keren-keren. Semua top dari ini ada ya. Cao Cao, Liu Bei, Guan Yu, Sun Quan. Wih, apalagi Lu Bu ya. Ini kau saya lihat Lu Bu ini gila skillnya ini, power attack meningkat, power defense ngeheal, kurang apa lagi attack defense ngeheal, buset ya, kayaknya satu orang nih invisible ya, sesuai nama skillnya invisible, satu orang bisa keroyokin berapa banyak ini. Oke, ini kayaknya buat dewa buff sendiri ya. Tapi kalau buat semua hero-hero utamanya ya, ini buat ngebuff pasukannya negara sendiri nih. Kalau si Cao Cao kan Wei, ngebuffnya banyak nih buat pasukan Wei doang. Begitu juga Liu Bei. Jadi Liu Bei kalau ngebuff Spearman sama Su kawan ya. Tapi buat negara sendiri ya. Su, oke. Okay. Gak apa-apa ya. Saya doyan nih. Sekarang saya lebih kebanyakan saya pilih Su ya. Jadi saya berharap nanti Su. Tapi di luar dugaan karakter yang paling top menurut saya itu healer ya. Supaya kita bisa bintang 3 ngeheal terus. Oke, tarik napas dulu. Moga-moga hoki ya. Saya suka game gacha ini, perang-perang aja ada gacha lo ya. Tring 10 kali. Buka-buka, sreng, buka semua. Mana yang buka satu-satu bisa gak ya? Buka semua ya. Gak seru dong buka semua. One of the five elite generals. Have you heard of me, my lord? Aduh, kayaknya saya udah dapet Changhe ya. Ya, saya sudah ada Changhe nih guys. Dapat lagi si Changhe. Aduh, dia ini emang keren nih buat support ya. Skill dia itu buat critical semua unit nih guys. Oke, kita lihat ya skillnya sih. Ini udah saya ada nih skill. Mana nih Changhe? Ini Changhe kita wajib ada buffer satu ya buat ngebuff ya. Ini keren loh. Critical damage sama ininya naik 30%. Durasi 10 detik sih, tapi 10 detik itu cepret. Perang kok lagi ruwet gitu ya. Lagi ngumpul semua. Oke, kita gacha lagi yang kedua ya. Ini kayaknya kita bisa gacha cuma 2 kali ya karena 10. Oke, cut, bagi-bagi dulu kartu pokernya, bagi-bagi. Oke, ini nggak bisa dibuka satu-satu ya, jadi dibuka sekaligus semua. I am the one you need. Set, lady, wah ini saya butuh banget nih healernya. Ini mudah-mudahan healer nih. Aduh, burst physical DPS, aduh ini di DPS lagi ya. Kita lihat dulu. Saya sebenarnya butuh healer nih, saya. Ada kartu silver ini satu-satunya healer saya yang tidak tergantikan oleh kartu gold ini guys. Mana kita lihat galeri dulu, album ya album. Mana. Nah ini Lady Wu. Skillnya itu summon 3 Demon Claw. Waduh. Nah, biar tambah rame sekalian ya. Wah mantap ini. Jadi buat summon, tapi ini dari Sun ya, dari Sun. Aduh. Saya maunya si Su ya. Ya, talentanya juga lumayan ya, 12. Ini soalnya saya udah ada Jiang Wei nih. Jiang Wei ini buat ngeheal 5 pasukan Su. Jadi saya kalau misalnya nggak ada Su susah juga ya. Undefeated Able Su. Oke, Wei Yan ini juga Su nih, mantep ini. Ini dia bisa Demon Thirsty. Tih sekali cakar jebret. Ini berarti cakar dong ya. Sama kayak ini. Summon Demon Claw menyerang 5 musuh di sekitar. Waduh. Mantap ini. Sekarang, jadi kalau lagi rame-rame 5 biji itu worth it banget. Tapi yang lebih keren ini Yan Liang ini ya. Ini soalnya nih 5 pasukan musuh yang dicakar ini 2 kali dari ini ya. 2 kali dari ini Demon Claw ini ya damage-nya. Tapi kalau Yan Liang ini dia mau keluarin skill ini biayanya mahal ya, 20 HP persen darahnya ya. 3 kali 4 kali udah sekarat pakai nih.
sama listum 5 pasukan musuh 2 detik. Ini mantepnya di sini nih. Jadi ini selalu jadi skill pembuka saya ya, Yang tidak tergantikan juga untuk sementara ya, walaupun dia dari Sun ya. Oke, kita saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kita bakal rekrut yang Su ini ya. Hero-nya apa aja? Waduh, ada Liu Bei, Zhuge Liang. Healer-nya siapa ya? Lady Mi. Wah, ini sih kayaknya siapa sih yang bisa nge-heal di sini? Pangtong ya, Pangtong. Wah, nge-S dia, nge-S. Mana ya, kalau Zhang Fei sih udah nggak mungkin nge-heal ya, kelas barbar dia nih. Zhao Yun juga dia bisa nge-heal gak sih? Aduh, petir lagi dia. Kayaknya nggak ada yang bisa nge-heal ya, masa saya masih pakai hero silver saya terus? Oke, nggak apa-apa lah, yang penting kita Su ya. Kita Su ini adalah negara yang paling baik menurut saya, walaupun dia nanti menurut history bubar duluan ya. Oke, 10 kali kocok. Bagi. Nah, cat. Dapat nomor 1. I am the student of Prime Minister Zhuge Liang. Jiang Wei lagi. I will share aduh, his wisdom kenapa with you. Hobinya dupetnya dupe terus ya. Dupe terus nih, restore HP pasukan Su baris depan ya. Saya ini dia role-nya ngetank bagus, tapi saya kurang pasukan Su ya. Jadi ini sebenarnya kurang bagus. Sebenarnya sih dia udah bagus sih, ngerolnya itu tank, tanker dan restore HP. Cuman dia ini buat Su sih ngehealnya. Apa saya ganti Su semua ya? Nggak bisa juga nih, soalnya tim saya, Su saya belum komplit nih ya guys ya. Daripada saya bikin Su semua, bagus saya healer satu, tapi ini bisa warna-warni ya. Aduh, ini dari Wu ya, ini healer saya yang satu yang mantep, ini cuma satu doang nih. Dia memulihkan HP kawan dengan HP terendah berdasarkan attack ya, taktik attack diri sendiri. Waduh, ini masih nggak tergantikan nih guys ya. Oke, kita coba. Ini sekarang saya stack-nya sudah. Ini quest ada apa aja ya? Quest mingguan, event, terus tepat waktu hari. Wah, ini habis klaim. Apakah dapat banyak? Wah, habis rekrut banyak ya. Ini tugasnya cuma ngerekrut doang. Wah, 14 kali lagi. Ini kita lihat backpack kita ada apa aja. Soul sama battle kita buka dulu, superior better gear lumayan ini. Soul kita pakai juga ini. Way Hero Box. Saya pilihnya pertama Su, tapi dikasih boxnya Way ya. Nggak apa-apa, namanya gratis kita terima aja ya. Set, dan ini butuh 30 kalau nggak salah baru bisa jadi ya. Butuh 30, ini baru 10. Aduh, lama banget dah. Biaya rekrut juga dia juga perlu pakai bola mata yang ini ya, yang merah ini sama 50.000. Ini 30 nih guys, lama banget ya 30 ya. Aduh, saya baru dapat berapa ini? Yang paling banyak ini ya. Tapi di kafe kita di telepon juga bisa dapat sih, cuma dapatnya dikit. Oke guys, ini gacha saya yang pertama dan banyakkan dapat dupe nih guys ya. Kurang asik nih. Oke, tapi nggak apa-apa, next kita bakal gacha lagi. Oke guys, sampai di sini dulu video saya hari ini. Sampai ketemu lagi di next video guys. See you guys. Dadah.